DPR ini kan diminta membentuk tim independen ya, Mbak Nunung, untuk mengusut kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat di Pulau Rempang. Tapi bagaimana membuat tim independen ini bisa bekerja lebih efektif begitu agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Mbak Nunung? Iya, ini kejadian sebenarnya ini kejadian kesekian ya dari sengketa agraria dia untuk proyek strategi nasional ya, proyek-proyek besar kita. Bukan hal yang baru ya sebenarnya ya Reza ya, ini kejadian yang berulang saya rasa ya. Dan di Pulau Rempang ini berapa hari yang lalu ya, sejak akhir bulan Agustus saya rasa sudah mulai keributan itu ketika kemudian pembangunan Rempang Eco City. Menyebutnya akan mulai dilaksanakan. Dan Kapolri kemarin sudah menyebutkan ketika hari sebelumnya terjadi terjadi keributan antara pendemo dan kemudian aparat. Kapolri sudah menyebutkan kemarin ya dilepas orang-orang yang ditangkap dan kemudian dikedepankan musyawarah. Begitu ya. Saya rasa musyawarah itu penting ya. Mau ada tim independen atau tidak, musyawarah antara mereka yang ada di situ dengan pemerintah, dengan mungkin aparat bisa menjembatani, itu penting untuk membuat win-win solution. Betul. Karena harus ada pendekatan sosiologis ya. Betul. Mbak Nunung, antara pemerintah dan juga masyarakat setempat. Harus Tapi memang bicara. Apakah masih banyak dari aparat kita itu yang belum memahami aturan soal tata cara penanganan huru hara secara lengkap begitu? Saya tidak bisa bilang bahwa mereka belum memahami ya. Harusnya mereka memahami. Aturannya sudah ada dan mereka sudah bukan baru aturannya begitu kan. Jadi mestinya mereka sudah paham entah kondisi apa yang kemudian terjadi sehingga kemudian kemarin yang kita lihat itu berapa hari yang lalu adalah gas air mata ditembakkan dan kemudian water cannon digunakan gitu kan. Oke, baik. Nah, ini kan menyambung ke editorial kita ya hari ini, yaitu potret usang pembangunan di Pulau Rempang. Seperti yang dijelaskan tadi Mbak Nunung, memang pendekatan sosiologis ini sangat penting. Ya. Harus ada komunikasi yang efektif, yang lebih efektif dan lebih sering begitu ya. Kan kita tidak mungkin melawan rakyat sendiri. Betul, betul. Ya, dan pendekatan sosiologis ini memang sudah harus dilakukan sejak jauh-jauh hari begitu ya. Betul. Ketika memang disebutkan bahwa sudah ada investor sejak tahun lalu yang datang ke Pulau Rempang untuk proyek Rempang Eco City ini, dan akhirnya pemerintah juga sekarang harus kelabakan begitu kan. Belum lagi kemarin kemarin sore itu Pak Mahfud mengatakan itu adalah mungkin ada sedikit miss di antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika kemudian izin diberikan tahun 2001-2002, dan pada saat itu menurut Pak Mahfud belum ada yang menempati. Kemudian pada 2004 diterbitkan izin lagi untuk orang yang lain. Dan kemudian pada 2002 dan sudah dibatalkan ya kalau tidak salah. 2022 masuk masih ada orang itu, artinya administrasinya yang kemudian harus dibereskan, dibenahi di antara pusat dan daerah, dan kemudian bagaimana menjaga wilayah yang sudah ada konsesinya begitu. Itu sih. Bagaimanapun pengembangan Pulau Rempang ini kan masuk dalam program strategis nasional ya, Mbak Nunung. Artinya memang kita banyak berharap ini soal dampak positif yang nantinya akan diciptakan. Betul, dari sini. Betul. Jadi di situ akan ada industri, ada wisata, ada juga pemukiman, dan kemudian ada beberapa efisiensi logistik yang kemudian akan berpengaruh besar buat kita sebenarnya ya. Angkanya pun lumayan besar itu. Iya, ratusan triliun ya. 381 triliun, wow. Jadi cukup besar sebenarnya. Harusnya ditata lebih awal dengan baik gitu ya. Oke, baik. Itu nanti akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Dan saatnya kita ikuti editorial Media Indonesia berikut ini, pemirsa. Potret usang pembangunan di Pulau Rempang. Bentrok masyarakat adat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis 7 September lalu menjadi bukti miskinnya pendekatan sosiologis rencana pembangunan kepada masyarakat. Rencana pemerintah membangun Rempang Eco City, salah satu dari proyek strategis nasional atau PSN, telah menempatkan masyarakat sebagai objek, bahkan hanya jadi penonton dari atraksi yang menamakan diri pembangunan.
Berawal dari minimnya dialog akan rencana pembangunan, pemerintah langsung main ukur tanah dan pasang patok di sana, yang ujungnya meminta masyarakat untuk angkat kaki dari kampung kelahiran mereka. Sebuah praktek usang yang kerap terjadi di masa Orde Baru, pembangunan menjadi mantra sakti untuk membenarkan penggusuran permukiman warga. Pembangunan proyek infrastruktur yang berujung pada konflik pemerintah dengan masyarakat setempat sejatinya bukan baru kali ini terjadi. Setiap tahun selalu ada pengaduan warga yang masuk ke Komnas HAM perihal itu. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mestinya rajin membaca aturan perundangan yang telah dibuat dalam membangun negeri ini agar tak sering jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1993-77 telah menempatkan penggusuran paksa sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dengan klasifikasi Gross Violation of Human Rights atau pelanggaran HAM kategori berat. Sejak negeri ini dirintis pada 1945, Bapak pendiri bangsa menolak keras perbuatan apapun yang melanggar pri kemanusiaan dan pri keadilan. Semangat itu tertuang jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semangat itu kembali dipertegas di masa reformasi lewat pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan di mana ia tinggal, ingin meninggalkan tempatnya, dan berhak untuk kembali lagi. Semakin dipertegas oleh pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kalau begitu, menjadi pertanyaan besar jika pemerintah melaksanakan pembangunan dengan mengorbankan rakyatnya. Apa bedanya kelakuan seperti itu dengan praktik kolonial Belanda semasa menjajah Indonesia? Huh? Pemerintah bersama DPR sejatinya telah membuat Undang-Undang Nomor 2 garis miring 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Semangat utama dari undang-undang itu ialah pengadaan tanah dengan memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Secara rinci, undang-undang itu memerintahkan pemberian ganti rugi itu dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sayangnya, tidak ada ketentuan pidana yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang 2 garis miring 2012 yang dapat menjerat pemerintah jika tidak menaati ketentuan dalam itu. Berkaca dari bentrok di Pulau Rempang, jelas sekali rencana mulia pembangunan dibuat tanpa melibatkan warga setempat sejak awal. Sejumlah warga yang berusaha mempertahankan hak mereka justru ditahan penegak hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun telah meminta agar